Ya, halo semua viewer. Balik lagi di Lot Games on Review. Masih bareng Erik dan gue Yoel di sini. Pisang. Dan sama satu jam ke depan kita bakal mau pisang. Murah. Oh, kembali. Ya, sama biasa satu jam ke depan kita akan ngobrolin banyak film pastinya. Bukan film, game. Oh iya. Game itu program sebelah. Kebiasaan banyak games. Yap. Game pertama mau kita bahas apa, Mas? Ayo, Mas. Yang pertama coba diputar. Mas. Yang pertama itu ada TurnOn. Nah, ini gue namanya ini. Jadi, ini nanti tentang listrik-listrik yang ingin membantu warga untuk menerangi hidupnya. Lampu deh, bukan hidup. Dan pertama, TurnOn. Ini TurnOn. Yang kedua, ini yang game season kita. Dan kebetulan juga gue minggu lalu yang main. Nah, dia mainin. Ini apa namanya? Goliath. Gue lihat nanti lo yang mainnya seru. Oke. Okay. Jadi nanti lo bisa buat robot buat membunuh musuh-musuh. Monster. Jadi ceritanya dia tuh ketinggalan di hutan. Jatuh di hutan dari pesawat. Gitu. Kamu kok catat gitu lo? Nah. Dan ini yang ketiga ini dan ada. Ini nanti game Android kita. Tap Cat Ida ID Idai. Ini game apa ya? Ya, nanti kita lihat lah. Iya, penasaran. Tapi banyak hero-nya juga ya. Iya. Oh, kayak gitu. Ini kayak apa? Bangun apa sih namanya itu? Kayak game mas, apa ya? Nge-lag, Mas. Yaudah, habis ini kita mau main game selengkapnya tetap di reload. Games on Review. Jadi, tadi kita ada opening. Sekarang kita mau ngebahas game pertama. Enggak, jadi kita mau bahas game pertama kita itu TurnOn. Ini developernya oleh Brainy Studio dari tanggal 1 Juni 2016. Ya. Ini platformnya masih di PC dan Xbox One. Uh-uh. Dan untuk memulainya kita mau sebelum main games kita mau lihat dulu ini dari trailer dari TurnOn. TurnOn. Jadi kita itu di trailer tadi dan sekarang kita mau continue. Tadi kita udah coba-coba sedikit. Terus kita tadi yang coba. Jadi kita tuh di sini nanti mainnya tuh cuman gampang. Jadi kita mengarahkan saja. Jadi ada bisa pakai A W S D. Jadi kalau A kiri, W atas, D kanan, S bawah. Bisa juga pakai arah panah. Jadi kita tuh cuman kayak menjalankan kayak apa ya? Kita tuh sebagai ion listrik gitu. Jadi hanya kita memilih jalur yang tepat. Tepat. Jadi kalau jalur yang tepat tuh ada kayak listrik biru-biru gitu. Terus kalau salah lompat ya jatuh mati. Tapi di sini baik, dia kalau mati tetap bisa ini lagi. Jadi enggak ada nyawanya gitu loh. Enggak ada nyawanya. Infinity ion. Main lagi, main lagi, main lagi. Karena dia ntar kalau mati, ntar dia ya berarti muncul dari kayak screen listrik gitu. Dia muncul lagi. Coba ini continue apa nih game aja nih? Continue aja. Jadi tadi kita udah sempat mainin. Kayak udah enggak usah ngomong udah katanya. Ya udah, aku mau batak aja gimana? Sama aja medoknya. Jadi main. Kita udah sempat main gamenya di TurnOn ini, tapi kita mau lanjutin bukan new game. Iya, lanjutin. Ini udah sesi berapa ya? Udah bab berapa ini ya? Bab lagi kok jadi chapter lagi. Chapter. Ya? Masih belum move on. Move on deskripsi lu. Kan? Coba mana? Tuh, kita udah ngeliatin banyak tuh. Oh. Tuh, jadi nanti kita pertama dari sini tadi. Terus kita udah jadi kayak misi-misinya tadi pertama yang gue ikutin tuh kayak di chapter 2, gue harus nyalain lampu-lampu di laut-laut gitulah. Pokoknya di samping sungai gue harus nyalain lampu di situ. Terus tadi gue juga udah nyalain listrik di rumah. Jadi kalau ada orang menonton terus TV-nya mati, gue nyalain listriknya gitu. Jadi kita kayak ada misi-misinya gitu dan misi-misinya kita harus cari sendiri. Kayak tukang listrik ya? Tukang listrik memang. Oke, kita main di sini sekarang ya. Ini nyalain apa lagi nih? Jangan di mute. Jadi mute. Aduh nih. Coba nih ya. Jangan ini yang di mute. Enggak. Oh, sudah. Dah, lihat. Jadi ini mainnya udah ganti game-nya. Nah, itu. Nah.
Jadi kiri kan, kalau gue pakai ini aja, pakai anak panah, kiri kan atas bawah. Nah, kalau ini berarti maju tuh gue ke lagi perut kanan nih, lompat atas. Oh gitu. Dan nyalain. Semuanya harus nyala apa gimana? Nggak apa sih, biar nambahin poin aja. Nah, kalo itu apa? Itu diambil lagi. Wah, tetep. Wah. Nih, jadi kayak nyari sekring gitu kan. Kita sentuh. Tuh, nyala deh semuanya. Oh, gitu. Baik kan, di tukang listrik. Wah. Terus ini gimana lagi? Turun lagi apa? Turun. Tuh nyalain lampu tadi. Tadi kan lewat mati tuh. Iya, iya. Lewat dulu nyala. Ya. Oh iya. Naik ke atas. Wah. Nih yang sekring lagi. Tuh, orang jadi bisa main basket. Jadi bisa main basket. Oh, ini lumayan loh buat di bulan Ramadan kalian bisa apa? Banyak amal loh. Dan bantu orang-orang di game ini. Nah, nyala. Oh, nyala. Nah. Seru kan? Kayak kecil kan mainnya kan? Gimana? Gitu aja. Nggak mikir, mikir sih. Ini ada jebakan-jebakannya nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Itu orang kenapa mobil polisi kebalik coba? Tuh, jadi bisa ini. Tuh, nyalain. Oh. Weh. Salah fokus, weh. Kamu tuh lagi bulan puasa enggak boleh loh nyalain gitu loh. Hei, kamu juga jadi pintu gendut. Aduh. Kamu tuh enggak tahu diri kamu. Nih, jadi nih lihat ya. Nih kan gua udah nyala semua nih. Nih, nyala ya, hati-hati. Tuh, nyala semua nyala. Tuh, kalau jatuh gitu. Ntar deh ke checkpoint. Checkpointnya. Udah besok tadi udah ada mobil gitu. Nih. Itu udah tandanya udah mau selesai. Udah mau selesai. Oh, jauh juga ya? Lumayan. Nah. Oh, bukan naik. Naik dulu. Berapa menit lagi sih? Sama ya? Nang. Neng. Mas. Oh. Udah mesti kelar. Gitu. Ini ada waktunya enggak sih? Enggak ada ya? Satu ini enggak ada waktunya ya? Enggak ada. Jadi mau main sampai dari pagi menjelang malam juga bisa. Dari kadang-kadang. Jadi kalau tadi chapter sebelum ini dia tuh dalam rumah. Jadi udah gua lewatin, ternyata masih ada rumah di lantai tiganya masih ada yang masih ini. Mati. TV-nya mati. Nah, itu harus kita cari. Oh, gitu. Sampai nanti ada kayak dia nunjukin kalau semua udah kelar, nanti ada kayak mobil yang nunggu, tapi kita harus lompat ke sana gitu. Oh. Jadi kalau memang kita kalau 01 tetap gak bisa ya? Ah, iya. Harus semuanya. Semuanya harus ini. Harus selesai. Oh, ini cerita-ceritanya ya? Turn on. Ya, main lagi. Hit the drone only when it's charging on the switchboard. Hah? Ya, coba-coba. Coba. Mas. Waduh. Ya. Apa tuh? Jangan tiba-tiba berdiri pakai bantal. Oke, enggak usah pakai bantal. Ya cue card. Nah. Oh, kita enggak boleh kena itu. Oh, diserang. Oh, gitu ya. Oh, ya. Ini kalau listrik hijau itu apa artinya ya? Coba. Wow. Nah. Nih. Wah.
Tuh. Kita pokoknya cari sekring aja, cari sekring. Nah. Dan bagi kalian yang baru join, game TurnOn ini dia tuh publisher-nya dari Brandy Studio dan rilisnya tanggal 1 Juni 2016, masih baru, masih fresh. Dan platformnya ada di PC dan Xbox One. Ya kan? Udah tahu. Nah, lu ketahuan mau ngapain lo kameramennya lo? Mau ngapain lo kameramen lo? Eh, woi. Wah. Ini ada di PC dan Xbox One. Itu katanya kalau misalnya dia nge-charge baru diserang katanya. Jadi katanya dia ada masalahnya kalau dia harus di-charge. Kenapa sih? Aduh. Ih. Enggak ditutupin. Wah, jatuh, Le. Aduh. Gua masih penasaran itu diapain itunya ya? It. Atas. It. Dan oh ya, kalian bisa live comment juga di YouTube kita, di channel YouTube kita, di search aja Bira CV, terus cari yang live, terus kalian bisa komen, bisa interaksi langsung bareng kita. Ya. Iya tuh. Hit the gun only when it's charging. Oh, pas dia lagi ngecas baru dilewatin. Tapi tadi dia nggak ngecas tuh loh. Aduh, harus ditunggu kayaknya. Apa sih? Aduh. Kan. Kayak tunggu itu kayak merah-merah tuh ininya dah. Tuh. Merah-merah tuh kayak baterainya dah. Baterainya dia. Wih. Nah, kalau yang ini kalau kita jatuh. Hah? Jatuh. Kalau udah jatuh. Jadi kayak ngulang gitu loh. Ngulang. Kayak listriknya ada lagi semua gitu. Wah. Kayaknya itu ada tanda yang itu, kayak kita harus ambil ini deh, ijo-ijonya deh. Mana nih kita sih ya? Mampus. Kok mampus sih? Tar, gue udah nemu nih. Dili ngecas, Tunggu dulu, berapa menit lagi, tunggu dulu. Kalau ini gak kelar, kita jangan mau break ya. Ya, kamu, ya dia lagi nyerang itu. Ya gimana so cepat ini komputer yang main loh. Aduh. Tuh dia nyerang gitu loh. Kayak harus bersabar. Kan? Tuh kalau mati dia hidup lagi hidup terus-terusan. Coba ambil itu hijau ya. Udah mau ngisi itu katanya. Nggak tuh isi. Nih, sumpah nih kelar. Lihat nih ya. Lihat nih. Nanti. Naik dong, Mas. Nanti. Kan dulu. Ya. Dikit lagi. Nih. Ya. Udah komplek, Le. Ya udah. Sebentar gua cari jalan pulang. Nah. Kita mau ada yang mau lewat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Reload Games On Review. Yeay, balik lagi di Reload Games On Review. Masih bareng Erik dan Yoel di sini. Dan kita mau mainin game season kita, yaitu Goliath. Goliath. Oke. Ini ya. Dan langsung aja kita anterin. Bisa? Belum. Ini apa? Teler apa? Ini. Ya, jadi pokoknya Goliath itu kisahnya kemarin. Dia itu jatuh dari pesawat terus ketinggalan di hutan gitu. Terus dia tuh enggak ada temannya, tapi ditinggal sama temannya MT. Wah. Jadi dia harus berusaha untuk hidup sendirian di hutan dengan menggunakan alat-alat yang seadanya. Wah, antar kemana? Ini sebelumnya. Ya. Sebelumnya di. Sebelumnya di main Goliath-nya. Iya, main Goliath-nya. Itu dia balik sini lagi. Episode berikutnya ada yang nanya itu tadi anunya. Oh. Pak, kabur pak. Kabur ke rumah pak.
soalnya faktor saya juga kurang. Eh, kok dia bisa di dalam? Itu dia. Tadi sebelumnya. Jadi pertama seperti yang masih sama kayak minggu lalu. Jadi kalau kalian mau ngeliat misi apa yang harus kalian lakukan itu, pertama lihat di kiri atas. Kiri atas. Kiri atas itu ada build a Goliath. Mas, ganti ke sini dong, Mas. Mas, Mas. Mas, ke situ aja, Mas. Ke game-nya, Mas. Mas, Mas. 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 Lock. Nah, itu. Lihat kiri atas. Kiri atas semua itu ada build a Goliath construct. Yap. Sebelumnya kayak udah deh, tapi kok ini jadi hilang ya? Jadi cara build construct itu kita harus ngumpulin twig sama apa tadi? Coba satu. Satunya masih di sini. Masih di dalam ini. Twig sama lock. Sama locks. Sama locks, twig sama locks. Ya ketimpa tuh. Twig-nya 10. Dah. Twig itu kayak nanti-nanti gitu tuh loh. Nih. Ya enggak bisa di diinin. Ini kita spawn monsternya. Mana? Kalau ada laba-laba gitu tembaknya tembak-tembak. Oh, kayak gini-gini nih. Gini nih. Bukan, bukan, itu mau batu. Batu bukan. Mana sih? Apa? Oh, angin. Ini bukan. Bukan, bukan. Nah, kayak gini. Oh, ini. Coba bisa gak? Ya, bukan, bukan. Berarti yang lainnya. Pokoknya kayak mirip-mirip gitu. Kesana, kesana. Ke arah sana. Itu, ini, itu. Itu. Nah, itu buka. Nah, itu tweak. Ambil. TV gedein dong. Nah. Jangan gitu deh. Oke. Okay. Mushroom. Nah, nih. Dan nemuin tweak lagi nih. Nah. Kok ini tinggal nyari batu doang nih. Ini locknya di sini bukan sih? Bukan. Bukan tuh stone. Oh iya, stone ya. Lock di kayu nih. Iya, di kayu. Langsung masuk aja. Us. Nah, tuh lock. Masak apa lu? Masak mulu pikirannya itu orang. Aduh. Ah. Kurang satu lagi. Ini misinya itu build a Goliath construct. Bukan masak. Kita harus ngikutin misi dong. Gimana sih? Ah. Gitu aja enggak ngerti sih, tempe banget. Dah. Udah. Tweak kan berapa tweak? Tweak. Ini. Nah. Udah banyak kan? Udah banyak. Banyak kan? Eh, nih di mana sih? Nih, dah. Udah berapa itu? Tweaknya ada 14, locknya ada 7. Locknya sudah ada 5 ya? 5. Udah nih, ini tinggal bangun nih. Sabar dong, kamu tuh loh. Aduh. Gak sabaran banget. Ini gak bisa ngeliat ke atas dongak gitu ya? Cukup banget sih nih. Nih. Dah. Satu. Langsung construct. Constructnya gimana? Used for building. Oh, ini build. Nah, build. Nah. Nih, kita berhasil membangun. Satu. Gue lihat. Satu. Udah. Udah. Terus? Udah tuh. Jadi bisa langsung dicentang. Oh ini gue liat konser tuh ini. Udah gak bisa. Lompat. Nah, build. This. Nah. Ya, mesti cari lagi. Iya, kalau mau modif. Kalau mau modifikasi. Kalau build buat your first Goliath. Harus berapa? Harus 2 dari 0 locks atau 4 dari 9 tweak. Ya, harus dari 2 sama 5 lagi tweaknya. Aduh, kan kalian. Aduh. Udah tuh potong. Eh, ada petir. Dah, ambil. Tweaknya juga ada. Ada juga. Udah, ambil itu. Ini, woy, ambil. Masak apa sih? Ini, Lek. Aku selimutan dulu ya. Nah, itu balik. Nah, dia kalau balik tuh dia tuh takut. Nah, dari situ kok tempat coba ya. Coba tiga. Coba mana laba-labanya? Kau cari, jangan kau kek. Aduh, ini dia enggak mau. Ah, itu. Ini enggak bisa ini. Jumat. Oh, Jumat. Nah, tuh. Kau jumin ngejum habis. Ngejum habis. Lagi, dia tuh ada darahnya gitu loh. Sini loh, weh.
Darahnya ada merah-merah tuh, ada gak? Mana sih? Urin. Ya iya, makanya jangan mikir tapi ada serangan. Itulah game, kalau gak ada serangan ya udah tamat dong gamenya. Kamu ini, aduh. Cucing. Coba-coba, itu coba cek deh, udah berapa itunya? Tweak sama locknya. Satu lagi. Tweaknya satu lagi. Oh iya, tweaknya satu lagi. Di sini aja. Cepat bikin gue lihat katanya. Nah, tweak ada tweak? Gak ada. Gak ada anjir. Nah, ini. Dan ini kita mau mau buat. Build your first Goliath. Dah, craft Goliath. Nah. Goliath construct. Hah? Gimana sih? Halo. Ini special this quickly. Catapult throw. Oh, beda. Coba. Wah. It's Dave again. I got big news. Listen, buddy. I don't think we are on the same world. Wah. Udah cepet. Sip. Dah. Ambil lock. Find crystal. Oh, udah. Oh, udah. Jadi kita find crystal. Crystal itu apa ya? Wah, mati lo, ayam. Bukan laba-laba itu. Laba-laba itu. Ambil. Udah. Darah gue kita mana ya? Kristal mana? Kristal. Ini lagi nyari. Enggak lihat lagi nyari. Ah. Kalau langsung nemu bukan game dong namanya. Itu. Gak ada. Ini, wah, ini kenapa nih? Warna merah. Oh gitu. Apaan, kebakar lagi kamu, bohong-bohong aja kamu. Nah ini pesawat yang jatuh kemarin. Kemarin sih, mana jatuh kemarin. Nah coba pukul tuh. Siapa tau di stone. Lagi. Ya stone ya. Itu di sini nih. Tuh, chest. Bukan. Oh, bukan. Maaf. Bukan. Mana ya? Cari kristal. Enggak bisa kontrol F kristal gitu semua gitu ya? Aduh. Skripsi. Jadi maklum. Iya, jadi ketik terus pikirannya. Ini enggak bisa mas, loncat. Mas, kamu bener tuh loh, Mas. Enggak bisa loncat ya. Cupu banget. Belum dimodif kali. Coba ke arah sana ya, ke arah sana. Oh ini ada tandanya tau. Kan. Ini gak ada jurus lainnya apa? Tau, gitu doang. Kayak Superman. Itu ambil tuh kalau ada. Oh ini. Oh. Bukan. Gem juga ya, Bagum. Bukan gem, kita cari kristal. Aduh. Spider web. Udah, coba ikutin itu aja anak mana tuh? Mana? Bentar, ikutin anak mana nih? Lah, kok disuruh kesini sih? Disuruh menerik portal. Terus? You are here. Oh, good. Coba bentar. Repair portal. Udah. Keren juga. Go to Morkwood. Go to? Morkwood. Morkwood. Oke. Okay. Oh, itu bayar pakai ini. Pakai game. Apa tadi? Game ya? Satu menit ya? Cepet banget sih. 1 menit. Bang, nge-lag bang! Coy! Ganti billing nih, coy!
Mas, kita udah bayarin apa mas? Satu jam berapa tadi? Mas, billing habis mas. Mas. Oh, ini oh, udah. Itu masih loading lagi. Nah, jadi game season kita ini gue liat ini publishernya itu, kok gak ada tulisan publisher dari mana? Terus rilisnya tanggal 12 Mei dan performnya PC. Udah itu doang. Kertas tes surganya sih gini doang. Udah. Sabar kita harus menunggu, menunggu. Ini kok kayak gini mirip kayak film yang sekarang ini loh. Lagi happening loh. Tuh. Hal ini salah, ini salah. Nah, you have reached level 4. Udah, pilih. Sip. Weh, level 4, weh! Sekarang apa nih? Find the Forest Brotherhood. Forest Brotherhood? Itu gimana sih? Forest Brotherhood. Mapanya gimana? Ini apa nih? Coba lo. Satu. Wow! Find the Forest Brotherhood. Bentar deh. Gua lihat bisa lihat map di sini ya kalau enggak salah ya. Map. Map. Coba kok kasih ikut biru-biru itu? Kok kasih ikut? Oh, ini. Oh iya, ini ada tandanya tahu. Aduh. Apa nih? Uang. Lari. Uang. Lari. Hmm. Tendang dan berlari. Kan. Oh, ada ayam. Bukan ya? Itu ke sana, Pak. Pak, itu, ini, Pak. Ini. Ah. Wih. Wah. Keren juga, Pak. Brother Warrior. Oke. Okay. Udah dapat. Sekarang sini. Sekarang follow the expedition. Pasti serangan, pasti serangan. Ayam, ada ayam. 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 Dikejar ayam, super dikejar ayam. Taruh ngetes. Kok gue senang main game ya? Kan? You can follow the instruction. Kiri, kiri. Enggak, ini tandanya gini. Di sini nih. Ke kiri ya? Tapi ini di sini. Kiri. Ke kiri. Ya, muncul apa, ya. Pak? Lari. Lari. Udah kabur kau tahu sudah lari lagi. Oke. Ayam. Bentar nih, ntar nemu satu lagi. Ya udahlah. Nanti kita bakal main lagi kok, tenang ini game season. Nanti jangan lupa di save, ntar ngulang dari awal lagi. Oke, sip. Jangan kemana-mana, tetap di Reload Games on Review. Ya. Balik lagi di Reload Games on Review. Masih bareng Erik. Weh. Masih bareng Erik sama Yoel di sini. Ya. Dan kita mau mainin game Android. Tapcat. Namanya Tapcat Idol apa? Idol War ya. Ya, pokoknya seperti itu. Dan ini kayak Saibokurochan tau gak sih? Tapcat Idol War 4. Dan ini publishernya atau developernya adalah Congregates. Dan update terakhirnya adalah 31 Mei 2016. Dan udah bisa dimainin di Android dan juga di iOS. Dan untuk memulainya, sebelum kita main gamesnya, kita dulu ini dia. Trailernya. Ini kayak tip ninja ini. Ini itu dia trailernya tadi. Dan sekarang gue bakal main ini. Ini kayak ninja tap apa? Tap itu kan? Iya. Apa? Ya itulah pokoknya. Ini jadi kita upgrade. Kita upgrade. Oh, duit kita 39K, banyak ya.
Wow. Main le. Mau bobo dulu, mau bobo. Ya. Salah. Nah. Ini kenapa? Iklan. Oh enggak, next level. Nah kan. Pukul. Pukul. Itu foto. Dia foto, Kayak ngefoto. Dia screenshot. Ini rekam lagi ya, udah nih, udah direkam. Jadi apa tuh tombol-tombolnya? Ada upgrade. Nah, ada upgrade. Ini sebenarnya kita bisa pilih nih. Nih kalau lihat deh, itu ada yang hero yang kucing yang sebelah kiri. Itu tuh ada kuning-kuningnya, itu kita pilih hero-nya. Nah, di bawahnya ini itu ada namanya. Dan itu ada buat naik levelnya. Kita tinggal pencet upgrade. Upgrade itu ada biayanya juga dan duit kita itu ada 1,45k. Nah. Oh, mungkin aku bermimpi. Ini kak suka ke foto-foto ya? Apa tuh red ass? Nanti aja. Wah, dapat duit tambahan. Nah. Ini 2K. Oh, itu serangnya. Oh, itu serangannya. Waduh. Oh, ini 1,5. Wow. Kalau ada yang mau komen di YouTube channel silakan loh. Nanti kita bacain, kita ngobrol-ngobrol loh. Ini dia. Kalau ada yang mau komen silakan. Oke nih. Kalau mau komen silakan ya. Aduh, lama juga ya nih ya. Oh, ini ada wave-nya di atas, ada 52, wave ke-52. Sekarang mau ke wave 53 nih. Nah. Itu level musuhnya yang di atas itu. Clear wave itu. Dan kalau misalnya kita bunuh, kita bakal dapat goldnya. Goldnya buat dipakai buat upgrade hero atau kucing-kucing kita ini. Dor. Terus menangnya gimana tuh Pak? Ini belum ada tulisan menang kalahnya sih. Jadi kita banyak-banyakan poin doang. Iya, banyak-banyakan poin doang. Ini upgrade terus. Aduh. Terus ada komen nih. Apa? Ada Regina. Kak Yoel pakai baju pisang juga dong. Kita tukeran baju gimana? Waduh. Gimana? Ini ada komen loh. Waduh. Tukeran baju aja gimana? Waduh, sulit ya. Bisa. Habis ini kita tukeran baju, tenang aja. Tenang. Kak Yoel pakai baju pisang dong. Nah, ini kita juga tadi kita tukeran baju. Oh. Spesial tuh buat Regina, Adera Regina. Komen lagi apa? Kak Yoel pakai celana Erik dong. Enggak muat. Jangan ya. Longgar nanti. Kesempitan. Kok longgar ya? Kebalik ya? Ini kelar kapan game ini? Udah kita main golet lagi aja deh. Iya, golet lagi aja lah inilah. Coy. Main golet lagi aja, coy. Coy. Itu bahas tuh kenapa ada tuh tadi. Ada X di atas tuh kenapa? Mana? X di atas tuh kenapa? Oh, X itu tuh gua tahu. X itu tuh ternyata ini jurusnya ya. Oh, X itu jurusnya ya? Oh, gua ngerti sekarang. Oke. Oi. Iya. Iya, coy. Iya. Ini nih, tuh. Tuh. Ya, cus.
Nih. Udah nih. Ini kalau tanda X ini berarti itu jurusnya dia tuh udah siap. Di atas kepala kucing tuh ada X-nya. Itu artinya dia di jurus tuh. Kalau gue tap nih, tap mana ya? Yang kucing merah yang pakai baju apa baju merah itu kalau tekan di jurus nih. Tuh. Kalau yang bawahnya juga dinyemburin. Ini. Nah. Ya, ya. Enak juga ngos di sini ya, bisa tidur ya? Kayak di rumah gitu ya. Antara kau sebelah duduk terus, disuruh makan lagi. Tapi ya, makan popcorn terus. Membesar. Nah. Upgrade. Nah. Ya, terus. Coy. Wey. Coba ada rodanya nih, bagus tau. Itu bisa dicopot ya? Bisa. Dibanyi Fagra lu. Kok punya Fagra? Iya tuh Fagra. Fagra abis sebentar ya. Sebentar. Nah. Oh. Ini gak ada... Itu tuh game itu banyak-banyakan poin gitu ya? Nah ini juga... Kayak main ini, kayak main tahu bulat. Gue pernah coba game tahu bulat. Dila tuh udah pernah bahas tahu bulat belum sih? Belum ya? Ya, coy, iya. Silang coy. Mencet doang. Jadi kalau kakak mencet, duitnya dikit. Tapi kalau mencet terus-terusan, duitnya banyak. Iya. Wah. Ayo tahu bulat, masih hangat. Gope, gitu-gitu. Di Play Store peringkat 1 loh tahu bulat. Coy, besok itu doang, enggak ada. Coy, besok tahu bulat, coy. Ilmu-ilmunya enggak ada dapat dari situ, enggak ada. Coy, besok main tahu bulat, coy. Coy, besok main tahu bulat ya, coy. Woi, ada yang komen lagi. Siapa? Kak Erik, pisangnya satu gepok harganya berapa ya? Aku nah. Berapaan ya? Satu gepok ya 15.000 buat kamu ya. Buat WUGEO. Kalau perut Kak Yoel harganya berapa? Nah. Sulit itu. Coba ditebak. Sulit. Pak, itu udah kelar belum, Pak? Ini belum, ini enggak tahu nih enggak ada selesainya ini. Clear ten wave. Nih, tuh. Aduh, ini mana yang serangan masih kecil? Harus digedein serangannya. Nah. Nah. Kan. Pak, cepet sembuh ya, Pak. Gua suka dah main pesawat-pesawatan. Iya, ada komen lagi, wey. Apa? Selasa rumah nenek ya, Erik? Nenek siapa? Margaret, nenek siapa? Nah. Nenek kamu? Kok gak tau nenek kamu? Komplit ini. Oh, setiap apa 10 wave itu dia bakal pindah next level lagi ya? Pindah tempat. Nah. Coy, ini masih sama coy, mainnya coy. Berapa menit lagi? Wow. Coy, temenin telepon coy, dari gas. Tanya-tanya coy. Di chat tuh, temenin kelar belum katanya. Nanya tugas besok. Komreng. Aduh. Oke. Habis ini kita mau bahas apa ya? Coming soon. Coming soon games-nya dan juga Yoel masih mau dapat poin banyak-banyak. Jadi jangan lupa tetap di reload Games on Review.
Yeay, balik lagi di Reload Games on Review. Dan tadi kita dulu, ini kartu gua mana nih? Kartu gua kan. Nah, tadi kita udah main yang game pertama kita itu ada TurnOn. Terus ada game season kita Goliath. Dan game ketiga kita itu ada Tap Cats Idle War. War. Sekarang War kita War. Mau ini, kasih tau coming soon. Jadi silakan coming soon. Tapi yang baca coming soon ini spesial. Dan spesial. Datang dari timur jauh. Woi. Dia segmen khusus untuk dia. Ayo woi, quiz eh. Mana-mana sih dari timur. Woi, woi. Woi. Eh. Woi. Dan. Iya loh. Kabur lagi. Pertama. Ini ada Deadlight Director's Cut. Rilis tanggal 21 Juni 2016 oleh Tequila Works, oleh Abstraction Games, Xbox One, PC, dan PS4. Dan ini Deep Silver nih apanya nih? Ayo baca. Ini datang dari timur jauh. Mana? Sekarang yang kedua. Yang kedua. Mana yang kedua? Ini Mike T. Mike T. Ini. Enggak ada suaranya, enggak ada suaranya. Ada ini. Ayo. Ayo baca. Mike T number 9. Ya. Rilisnya tanggal 21 Juni 2016. Dan ini dari Inti Creators. Konsep Deep Silver Concept. Ya, yang ketiga. Yang ketiga ini. Yang ketiga baca. Umbrella Corps. Kamu belajar bahasa Inggris juga kamu? Enggak. Tanggal berapa? 21 Juni 2016. Dan udah di Capcom. Dari Capcom. Ada bisa PC. Lebih simpat juga. Dan PS4. Ya, maksudnya apa sih? Resident Evil Umbrella Corps maksudnya kali, weh. Aduh. Weh, ini tuh gamenya Umbrella Corps apa Resident Evil? Resident Evil Umbrella Corps. Oh iya, benar. Corps. Ya. Nah, terus. Dan yang keempat ini ada. Keempat ada apa? Baca. Baca. Ini. Yang ini. Oh, Drawful 2. Drawful. Rilis tanggal Drawful 2, 21 Juni 2016. Ya, sekarang udah bisa main di Xbox. Xbox. Itu ini kali Xbox game apa namanya? Apa tuh? Apa namanya ininya? Apa namanya? Developernya Xbox Games. Udah bisa main di PS4 juga. PS4 doang. Yang kelima. Yang kelima ada apa baca? Grand Kingdom. Oke. Okay. Ya. Yeah. 21 Juni 2016. Dan ada Mono ini developernya Monoko Inc, Spike Chunsoft atau NIS. Udah bisa main di PS4 dan juga di PlayStation. Tunggu aja game selanjutnya. Itu dia. Nah. Ya. Dan udah itu tadi kan Son. Duduk. Kamu tuh dari mana? Dari belakang, dari belakang. Dari belakang. Nah, belakang mana? Belakang mana kamu, Nak? Di ruang teknik. Oh. Ya udah, kita mau review dulu game. Kita mau review game dari awal. Nih. Tadi game pertama kita main apa? Game pertama tadi apa? Tadi kamu lihat kan main apa tadi? TurnOn. Jadi itu yang menyalakan listrik itu. Kalau Yoyal berapa kasih nilai? Tadi kalau gue review TurnOn itu 8 lah. 8. Gue juga 8 sama. Dia kreatif sih. Kamu namanya siapa nama? Nama siapa? Erwin. Erwin. Panggil aja Daeng ya. Panggil Daeng. Opat tuh. Dan game kedua tadi kita tuh game season kita pada hari ini yaitu ada Goliath. Pakai Goliath. Ya. Yeah. Nah. Itu kalau dari Yoel ratingnya tuh biasanya kalau season itu di akhir. Oh, di akhir ya? Di akhir. Oh, enggak apa-apa. Yang penting tadi di save kan? Yo, itu game season-nya Goliath. Dan tadi kita namain game Android-nya yaitu apa? Baca. Tap Cats Idle Warfare. Oke, Tap Cats Idle Warfare. Nah, Warfare. Oh, sip. Sama kamu. Dan publisher-nya dari Congregate Games. Congregate Games. Ya. Yeah. Last update-nya tanggal 31 Mei 2016. Oke. Okay. Platformnya di Android dan iOS. Yeay. Itu tadi dari Mama. Masuk TV, Ma. Ngomong masuk TV mah gitu. Ngomong sini. Mama masuk TV nih. Dan tadi kita juga udah bagiin. Enggak apa-apa. Coming soon. Itu ada kamu. Oh ya, kita belum kasih ini.
rating buat si Tapcats. Tapcats, oh iya rating Tapcats. Ah, gue agak gak serak sama gamenya, jadi tadi ya begitu deh. Gitu ya, tapi kalau gue pernah, gue suka ninja juga sih. Suka ninja, ninja juga? Type sapi. Hmm. Ninja type sapi. Kamu main game apa kamu? Saya, tahu bulat. Gak ada, main tahu bulat, tahu bulat. Mainnya apa? Main kelereng. Main kelereng ya? Oh, atau main kelereng ya. Dan tadi kita juga bagiin coming soon, itu ada Deadlight Director's Cut. Ya. Lalu ada Mighty Number 9. Terus ada Resident Evil Umbrella Corps, Truffle, dan Grand Kingdom. Ya, terus semua kita kasih. Udah, kita ngomongin Euro. Euro. Lo dukung tim apa? Still Portugal. Portugal? Ada CN-nya, ada soalnya. Kamu nonton bola nggak? Kamu nonton apa di TV, ayo? Apa? Kamu Euro nonton apa? Orang apa, nanya apa? Hah? Nggak nonton. Dari Copa Amerika. Oh, Copa Amerika dia. Apa, kamu dukung apa Argentina, tim apa? Argentina. Oke deh, itu tadi kita udah bahas game sebanyak banget di Reload episode hari ini. Yap. Kita mau chatting dulu buat Sobang Kuri yang bertugas. Oh. Buat baju pisang ini. Baju pisang. Bagus. Dan juga buat kameramen kita handal satu ini, yeah, dari timur, ada dari timur. Daeng. Dan juga dan buat apa lagi? Buat games-games yang udah kita mainin. Iya. Yeah. Pokoknya nanti jangan lupa saksikan Reload di episode hari selanjutnya. Yeah. Apalagi kita nanti juga ada game season yaitu Goliath ya. Goliath. Oke. Okay. Pokoknya jangan lupa juga kalian yang mau komen atau ya kasih tau apapun ke kita, langsung komen aja di YouTube ya, Binus TV live pada hari ini. Yap. Hari kata Erik pamit. Yo pamit. Deng pamit. Apa? Deng pamit. Deng pamit ya. Yeah. Bye bye.